sosialisasi hari ini luar biasa, karena kita sebagai anggota Koperasi Wanita Sekartani DWP Kementan, sehingga sudah gamblang mengetahui tentang perundang-undangan yang ternyata masih tetap berlaku, undang-undang yang tahun 92. Karena selama ini kami masih confused antara simpanan pokok yang tidak bisa dikembalikan. Ternyata dengan sosialisasi hari ini, ternyata peraturan tahun 2012 sudah dibatalkan oleh MK pada tahun 2014, sehingga peraturan koperasi itu tetap kembali pada tahun 92, simpanan pokok, simpanan wajib, apabila anggota koperasi itu keluar bisa dikembalikan sepenuhnya. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua panitia dan ketua koperasi wanita Sekartani, Ibu Gamal Nasir, yang sudah berinisiasi untuk mengadakan sosialisasi hari ini. Terima kasih.